Audio Jungle. Ini pembelajaran tingkat bawah. Namanya eksamin. Diterangno kei soal ujian. Terangno kei soal ujian. Jadi tugas guru berbina terangno sampai kesel, minuman di kantor habis, terus ngomong ikut kerja. Jadi terangno kayak soal ujian, Ternyata sekarang soal diganti, nggak bisa kok diterangno soalnya teko Jakarta mumet. Ya. Yang kedua, exercise itu Pancasila dipotong-potong tempelno. Apa dipotong-potong tempelno? Pernah lihat kelas SD dikasih tali, terus hasilnya anak digantung-gantung. Paham ya? Itu peringkat kedua, exercise. Oke. Masuklah peringkat tiga, itu eksperimen. Nek gaya ini sok gak? Ya apa nek kertasnya kegedean? Gue nih lo gak ono. Gunting. Akhirnya jimpin. Itu eksperimen. Ya kan? Berbasis eksperimen. Itu peringkat tiga. Naikkan ke peringkat eksperimen. Pengalaman. Lo nek pengalaman saat terus iling. Paham ya? Intinya pengalaman rano, pengalaman gelintaran bagi tumpahan itu saat terus ingat, paham ya? Jadi pembelajaran yang hebat itu kata guru merdeka itu experience. Negara Finlandia 15 tahun belakang ini ranking 1 terus karena menerapkan experience. Soalnya ini diketok dulinan tapi sebenarnya enggak dulinan. Mengapa? Karena gurunya bertanggung jawab atas alurnya. Bertanggung jawab atas ini nyimpang apa enggak, bertanggung jawab atas satu persatu kelompok, mana kelompok yang ini gitu. Jadi ranking 2 itu Korea Selatan, ranking 3 Jepang, Amerika ranking 5, Singapura ranking 11, Indonesia ranking 80. Betul ranking 2. Malah India sudah di atas kita ya, 50 berapa. India agak bagus ya. Klik lagi. Nah, intinya ini pesan saya, jangan merugikan siswa atas hak belajarnya. Siswa kan punya hak belajar. Mentang-mentang anak tambal ban, gak pernah ditunjuk. Mentang-mentang ngomongin lambat terus disiwa. Waduh, sony gede. Tapi SMP 3 gak ada lah. Paling ya 1-2. Jangan mengajar dengan cara diskriminatif. Tidak boleh ya. Yang kedua, jangan menghindari atas keluhan siswa. Pak, saya kok soya saya kok liani loh. Soya saya ya memang beda lainnya cepat dia lambat dan sabar loh. Ya, halo. Pasti disumpah sakno selambat kan disana. Soalnya saya toh aja yang mau. Lihat ini siswa, awal juga siswa. Lu kan jadi lain itu, jadi gak parah. Lu harus ditoleransi. Biasanya dulu pas tanggal tuwek. Jangan menyamakan siswa dalam hal kecerdasan. Itu mau. Ayo, lihat ini sumpul sama aku. Apa kartu? Nangis, lapor bunyi, apa lapor orang tua, akhirnya orang tua ngucuri, bisa ngomong tua nih, nggak sama ya gara-gara mengerti sih nggak dapat, iya dan dianggap sama kecerdasannya. Yang terakhir, jangan menghambat prestasi siswa. Penilaian itu satu kan scoring, memberi angka,
Tapi kan yang kedua ada nilai pendidikannya, ada nilai motivasinya, dan ada nilai momentum. Hati-hati. Nek nilai itu ya ojo kurang, ojo larang-larang. Kan kita nggak tahu besok dia udah joko. Gara-gara nilai kecil, akhirnya anak frustrasi nggak belajar. Ya kan? Itu. Halo. Daripada nilai-nilai kayak elek, ya kayak maaf. Tapi kayak mau tugas sih melebihi. Benar, paham ya? Nah aku mau ngobrol mahasiswa lu tugas sampai melet-melet satu saya A. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah itulah misi kita, misi kita. Maka kalau bisa seperti itu naik, naik. Nanti Bapak Ibu sampai ke naik naik terus. Nah. Yang pertama kan teaching, ngajar biasa. Guru sok ngajar itu biasa. Tapi guru sok ngajar plus entertaining, nah itu baru plus. Nah guru tuh ngajar bab satu selesai biasa. Jadi guru memang guru. Tapi tambahi yang entertaining, yo nyanyi. Yo gerak, yo anak itu seneng, yo digaruli murid, yo opo itu entertainment. Tapi televisi itu entertainment. Baru beri meaning, jadi nggak kusen sentok tapi ono manfaat sih bisa digaruli. Bahkan besok dia nanti mau seiling, nanti itu gue sendiri belas. Oleh itu baik dunia ini. Wah, itu meaning betul. Ya, baru terakhir loving. Loving itu mencintai pekerjaannya, mencintai pelajarannya tanpa harus ditunggu gurunya. Saking cintanya dengan matematika, dengan bahasa, dengan teman. Hebat ya. Siapa itu guru SMA kelas 12? Salam satu kelompok empat orang, terima kasih kita sudah berkenan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Audio Jungle.